Assalamualaikum sedulurku kabeh, tuan dan puan. Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu sedulurku. Dan apa kabarnya lur? Mudah-mudahan kabar sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju, dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya lur. Seperti biasa lur, hari ini saya mau manen madu lagi nih lur. Saya berdua sama sahabat saya itu Mas Angga, si petualang madu satu tujuan. Kita udah ketemu satu sarang lur, ini tinggal menuju ke sarangnya aja. Dan nanti kita langsung lanjut di bawah pohonnya aja ya lur, yang sudah dekat sarangnya. Nanti pas sudah mau manjat baru kita lanjut lagi lur. Ya kita masuk ke, dan ini lur lokasinya lur, kita sudah sampai di bawah pohonnya ini lur. Cuma ini sarangnya di pohon akasia besar ini lur. Wah, di semak-semakan atas itu lur kurang kelihatan. Jadi biar saya panjat dulu ya lur, nanti langsung kita lanjut di atas aja lur. Alhamdulillah lur, saya sudah sampai di atas, saya juga di atas itu Mas Angga itu. Kita langsung mau eksekusi aja lur. Ini lur, penampakan sarang aslinya ini lur. Wih, alhamdulillah. Ya nggak gitu besar tapi ya lumayan ini lur. Dan mudah-mudahan aja madunya banyak ini ya lur. Wih, dan jangan lupa seluruhku mohon bantuannya, dukung channel Teguh Sumber Madu dengan cara subscribe, like dan komennya lur, biar channel Teguh Sumber Madu bisa berkembang sedikit demi sedikit lur. Dan oke lah mas, langsung kita eksekusi aja mas. Pas di depan sana ada cabang nih. Ini pun semak betul tadi lo, ini udah saya babati ini semaannya biar kelihatan terlihat. Wih, wah alhamdulillah, kantong madunya sudah kelihatan dulu. Oke, kita buka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Wih, tulur. Masya Allah, memang bomber kantong madunya lur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wih, sayangnya ini cuacanya udah mendung ini lur, mau hujan kayaknya. Jadi harus agak cepat-cepat. Itu polonya banyak di bawahnya itu mas. Oke, kita bawa pulang ya lur. Oke. Wah, udah kena madu sebelah belakang mas, entar depan. Enggak dipotong sekalian sarangnya, biar masuk embernya. Oke, woi. Ini memang betul-betul full segel. Kantong madunya, lur. Alhamdulillah, wasyukurillah. Dan oke lur, langsung kita pemotongan sebelah sini induknya mas, penuh lagi induknya sebelah sini penuh. Wah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jauhan dikit embernya mas, ke bawah dikit. Allahu Akbar. Woi, ini baru juas, kayak hujan mas, kayak banjir. Alhamdulillah wa syukurillah. Wih, memang jos ini lur. Wih, jadi tiga itu mas, biar agak kecil. Wih, memang jos. Oke mas, dilanjut. Allahu Akbar. Subhanallah, memang tebel kantong madunya itu lur.
lagi, sekali lagi. Oke. Kena cabang pakai mana ini, Mas? Wih. Cabang. Ya dia mau dibungkusnya itu batangnya sama kantong madunya. Kurang tarik pakai mana ininya? Kurang tarik sedikit. Oke. Oke. Nah. Oke. Oke. Kita lanjut, Lur. Lur. Allah. Woi, alhamdulillah. Wih. Kurang tarik. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Woi. Memang jos ini madunya, Lur. Oke. Alhamdulillah. Ya itu saya mau peres cuma nanti biar jelas dapatnya seberapa apa di bawah aja ya, Lur. Karena rumit nih Mas Angganya ini, susah dia posisinya untuk embernya. Oke lah, Lur. Kita nanti langsung lanjut di bawah aja, Lur. Dan alhamdulillah, Lur, prosesnya sudah selesai. Begitu sampai bawah saya kena hujan, Lur. Wih. Syukurnya kok udah selesai ya, Lur, pemanenannya. Dan oke, Lur, kita cari tempat berteduh dulu, Lur, untuk melihat hasilnya, nanti takut ketetesan air dia madunya. Wih, alhamdulillah. Ah, itu pun sahabat saya udah. Nah, sekarang saya dapat teduh, Lur. Udah nggak kena air lagi itu sahabat tuh sampai bawah. Dan inilah hasilnya, Lur. Ah, itu, Lur. Wih. Joss madunya, Lur. Super segel. Dapatnya pun setengah ember lebih ini, Lur. Ah. Ya ini saya rasa kalau 13 kilo atau 14 kilo ini ada ini, Lur. Karena setengah ember lebihnya udah banyak ini, kategori hampir peres. Dan terima kasih banyak sedulurku udah berkunjung ke channel saya, udah menonton video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan matur suwun, Lur.